Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin pergi ke rumah hantu terseram. Wow, terseram nih guys, kita lihat saja. Pada suatu siang teman-teman, kita lihat tuh. Upin Ipin, Esan, dan Mail sedang ngobrol di lapangan. Oke, lagi ngobrol guys, biasalah bercengkrama-cengkrama. Eh kawan-kawan, kalian tahu nggak? Oke, kita dibisikin teman-teman. Apaan Esan? Ada apa? Di kampung durian runtuh ini ada sebuah rumah yang sangat angker loh. Katanya sih paling angker karena nggak ada yang bisa mengusir hantunya. Hah, beneran Esan? Di mana? Kata Ipin. Aku tahu lokasinya, pokoknya bekas penginapan deh. Bekas penginapan teman-teman. Wow. Kayaknya seru tuh kalau kita uji nyali di sana. Waduh, kita cerita rumah hantu malah dia mau uji nyali. Wah, si Mael ngajakin uji nyali rupanya, kata Upin. Uji nyali teman-teman. Haha, siapa takut? Oke guys, 4 orang akan uji nyali di rumah itu. Betul, aku pun berani, kata Ipin. Oke, Ipin pun berani teman-teman. Baiklah, gimana kalau nanti malam kita kesana saja? Mau tidak? Mau tidak ya guys? Ayo, siapa takut? Kata si Mail. Oke, siapa takut? Aku gak akan takut teman-teman. Oke, hari ini kita bubar dulu ya. Nanti malam kita kumpul lagi, kata Esan. Oke, nanti malam kita kumpul lagi teman-teman. Iya, jum. Oke, kita langsung naik ke mobil guys. Wow, aku tak sabar nih guys. Kita akan pergi ke rumah hantu terseram di kampung durian runtuh. Oke, pindah naik. Gimana ya guys perasaannya ya guys? Deg-degan sekali nih guys. 4 orang ya guys. Menurut kalian siapa yang akan ketakutan? Esan, Ipin, atau Mail, atau Upin ya? Wow, silakan komen ya di bawah. Jadi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini yang belum, dan jangan lupa untuk like-nya yang banyak ya, like-nya ya. Oke, kita pulang dulu sampai nunggu malam hari. Mereka pun lalu masuk rumah dan menunggu sampai malam hari pun tiba. Malam harinya pun tiba. Oke guys, ini malam hari udah tiba nih guys. Waktunya kita atraksi. Mereka pun berkumpul. Yeay, kita berkumpul di teman-teman. Ada Esan, Mail, Upin, Ipin. Gimana, kalian udah siap kah? Kata Esan. Siap dong Esan, pastinya. Iya, asik dah pastinya teman-teman. Baiklah, jom kita berangkat sekarang ya, kata Mail. Iya, jom. Oke, kita harus berangkat sekarang guys. Mari berangkat maksudnya. Oke, naik ke mobil. Mana mobil kita? Mobil, itu mobil kita. Kita langsung naik. Hop, naiklah. Lah, lama banget. Oke, udah naik, Mail udah naik. Oke. Ayo, Ipin, ikutan Ipin. Nah, Ipin juga naik guys. Let's go, kita langsung ATW saja teman-teman. Ya ampun, nabrak rumah warga lagi. Ya, pecam itunya depannya. Yaudah guys, kita langsung ATW saja guys. Terbang. Biarinlah. Oke, hari ini jadwalnya kita akan pergi ke rumah hantu terseram. Pokoknya ini episode ini paling seram katanya. Oke, aku penasaran sekali nih, terseram apa sih rumahnya? Oke, udah nyampe kah? Mereka pun berangkat ke lokasi. Oke, kita berangkat nih teman-teman. 4 orang loh. Wow. Sesampainya di lokasi nih teman-teman. Jadi ini ya gedungnya. Oke, jadi ini gedungnya. Ya, kelihatan masih bagus, tapi sudah nggak ada yang rawat, kata Esan. Tunggu apa lagi? Jom kita masuk sekarang. Oke guys, kita langsung masuk sekarang ya teman-teman. Wow, aku penasaran nih teman-teman. Iya, jom. Oke, ini gedungnya sangat gede banget. Di sini tuh kita review dulu teman-teman. Lokasinya itu di belakang gunung ya. Ini gunung tuh, gunung. Di sini berkabut cuacanya dan jam menunjukkan jam 1 malam tuh ya, jam 00.54. Dan di sini dikelilingi oleh pohon-pohon besar di depan laut tuh. Wow, sungguh serem sekali ya. Kita masuk ke pintu masuk ke mana ini ya? Halo. Oh, masuk, udah masuk. Wah, luas sekali nih. Kalau rame-rame sih aku nggak takut. Oke, kita cari setannya guys. Coba kita cek dulu ya.
Nggak ada apa-apa. Oh, di belakang kita cek ya, guys. Oke. Aku hampir kaget, guys. Dikira di jendela ini tuh tadi ada orang hitam-hitam. Kalau ngagetin awas aja ya. Oke. Oh, ini tempat penitipan barang sama kunci. Oh, ini kayak ini ya, guys. Hotel gitu, teman-teman. Ada penitipan barang gitu. Oke. Sekarang kita cek ruangan lain. Oke, kita lihat ngintip jendela. Oke, nggak ada tukang bakso lewat kah? Ya mana ada. Di sini kan rumah hantu, jadi nggak ada yang mau lewat. Oke, cek ke ruang satu. Oke, guys, ini katanya terseram ya, guys. Paling serem, tapi biasa aja. Kebuka. Oke, kawan-kawan nyangkut. Teman aku pada ngapain sih? Di sini ada pintu, lewatnya jendela. Kurang kerjaan kali ya? Sini. Keluarlah. Nah, sini keluar. Ngeselin banget. Oke, kita ke atas, teman-teman. Cukup seram. Enggak sih, biasa aja. Enggak terlalu seram sih. Oke, oh, dikira apa itu? Jendela. Aku penasaran kalau ada jendela-jendela gini. Oh, di sana ada rumah lagi kah? Oke, di sini tuh ini laut, di sini ini. Oke. Ayo teman-teman, pada takut. Woi. Sini. Kalian nih ngajak ribut. Sini. Sini, ngerti sini enggak? Ayo naik. Halo, jatuh. Kenapa ada ruang rahasia? Ya, nyangkut. Oh no. Ya, jangan pada kesini, nyangkut. Ya, udah, oke. Tuh kan nyangkut kan? Oh, pada bisa sini naik ke atas sini. Oke. Kesel banget aku. Oke, kemana nih? Oke, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Enggak ada apa-apa. Oke, biasa aja sih, teman-teman. Oh, aku takut. Esan. Ini kita ngecek kemana aja sih? Enggak ada apa. Oh, ke sini toh, salah aku. Wah, luas banget, gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Ini apaan ini? Kuntilanak merah. Coba kita lihat. Bagus, hilang. Apa dia lewat sini nih? Atap tuh, kan atapnya bolong. Wah, kacau. Agetin. Aku mah berani. Gak ada apa-apa, guys. Oke, kita cek semuanya aja ya, guys. Sini, di kamar kedua. Gak ada apa-apa. Gak ada lagi kan. Oke, gak ada apa-apa, guys. Oke, gak ada apa-apa. Kayaknya cuma mode ruang biasa aja. Itu kita ganti kamar aja. Gak ada apa-apa gak, teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke ruangan ketiga. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oh, ini kasurnya. Oke, guys, gak takut. Gak ada apa-apa. Ya, ternyata gak ada setan. Ah, yaudahlah, kita keluar aja ya, teman-teman. Oke, kita langsung keluar. Oke, oh, ini ada jendela. Oh, jendelanya bagus ini. Oh, ini ngeliat keluar. Oke, guys, nggak ada setan ternyata, teman-teman. Ah, udahlah. Ini bukan pintu keluar. Oke, kita keluar, teman-teman. Kita cek ke lantai atas sekarang. Oke, ke atas. Oke. Itu apaan? Oh, itu Mael kali ya, lagi cosplay. Itu apa? Kita kejar, guys. Kita kejar apaan tuh tadi? Oh no. Gak ada apa-apa. Tuh kan cuman bayangan aku aja, guys. Emang gak ada apa-apa. Kita tuh gak perlu takut, teman-teman. Oke, Mail gak ada apa? Gak ada ya. Ini apaan? Ya ampun. Oke. Ini apaan? Hantu. Oke, guys, ada hantunya ternyata, guys. Baru sadar ini baru satu nih nemu, guys. Ada satu hantu, guys, muncul. Wow. Kabur. Ini hantunya serem banget, guys. Itu apaan? Bentuknya aneh. Ya ampun, dia kayak gimana gitu. Apa itu? Wah, Upin Ipin, jangan tinggalin kami. Kami takut. Oke, guys. Si Esa sama Mail tuh enggak bisa gerak kakinya karena gemetar, teman-teman. Kabur. Oke, kabur ketakutan, teman-teman. Wah, kacau. Akhirnya mereka lari juga. Oke, guys, akhirnya lari juga, teman-teman. Ya dasar, masuk rumah orang tanpa izin. Masuk rumah tanpa izin, teman-teman. Dia, ada pocong ya. Oke, baru sadar. Betul tuh, mending sekarang kita lanjutin tidur aja. Oh, mereka terganggu, guys. Rumah mereka tuh kayak dimasukin maling ya. Upin Ipin pada maling kira. Upin Ipin, Mail, dan Esen lari ketakutan. Langsung naik mobil, tancap gas ke rumah, teman-teman. Lagian sih, rumah hantu. Ya, hantunya marah lah, diparanin. Rupanya penginapan tua itu sudah menjadi rumah hantu, guys. Dan tidak ada orang yang berani kesana. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini, guys. Kita uji nyali, ternyata takut semuanya, teman-teman. Kacau. Oke, guys, sudah kelar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like-nya. Oke, bye-bye.